Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Apa sehat atau lagi galau? Kayaknya sehat-sehat semua ya. Semoga baik-baik aja karena pada hari ini kita mau seru-seruan bareng nih ya, guys ya. Oh ya, mau ngapain ya? Kita mau memeriahkan HUT RI yang ke-78. Betul ya, saya juga tidak sabar nih, dan pastinya teman-teman di sini juga sudah tidak sabar loh. Oke, boleh nih. Tapi sebelum kita masuk acara, mari kita mendengarkan sambutan dari ketua pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta, Bunda Bisa Dini Apuri. Yang terhormat Kasubag Kepala Bikin dan Mampuan SPOK. Yang terhormat Pak Kekuatan Bunda Bisa Dini Apuri. Yang terhormat Bapak Istri Batista Sari SPOK, Bila Pertama. Dan terhormat Waktu Sarana Prasarana Bapak Ibu Kepala SPOK. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewa Guru Kapsa Kesama Kepala. Dan teman-teman yang sambutan serta panitia yang telah berpartisipasi untuk mengadakan acara ini. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merayakan momen yang sangat istimewa ini, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 78 pada tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu. Dengan tema Bayis atau meningkatkan perasaan nasionalis. Saya sebagai ketua pelaksana acara, saya merasa bangga dan terhormat terpilih dilakukan Bapak Ibu Guru yang dari sekarang. Hari ini, hari ke-1 dalam semangat kebersamaan untuk mengenang dan menghargai mereka hal kita yang telah berjuang demi kepentingan bangsa ini. Mari kita selalu ingat arti sebenarnya 17 Agustus, sebuah momen bersejarah yang telah mengubah nasib tanah air kita dan telah menimbulkan arah perjuangan dan mengalami perjalanan panjang menuju kebebasan. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa adalah untuk menjaga, memelihara, kondisi kemerdekaan dengan nilai-nilai luhur. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdedikasi, siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka. Sekian dari saya, Rafael Kristian dan Hitzor, selaku ketua pelaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rafael atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kuasis Mato Ujaya. Assalamualaikum.
solidaritas serta cinta dengan sesama. Demikian sambutan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudari dari SMP atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Tenaga Pendidikan yang Ibu kasihi, Ibu sayangi, seluruh peserta didik SMA Negeri 20 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku semua, antusias hari ini. Nah, semangat. Kalau begitu bisa apa dulu? Selamat pagi dan jawabnya berapa kali? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa belakangnya ya. Luar biasa kah hari ini? Luar biasa ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, pertama-tama Ibu ingin mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh mengadakan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa? 70? Ya, usia yang tidak muda tentu saja, tapi kita semangatnya membara dan terus mau buat dan memajukan Indonesia. Indonesia maju ya. Kemudian anak-anakku, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia HUT Kemerdekaan RI SMA Negeri 20 Jakarta hari ini. Tepuk tangan dong. Kita bersama-sama akan mengikuti beberapa lomba yang ternyata gaya lombanya. Coba Ibu lihat dulu contekannya. Wah, banyak ya. Ada cerdas cermat, ada tarik tambang, menghias tumpeng, lomba makan kerupuk nih, seru-seru ya. Lomba, wah banyak nih ya. Ada sampai apa nih? Sampai balapan, sampai lompat-lompat, ya, sampai estafet. Seru semuanya ya. Jangan sampai tidak terlibat, semuanya ikut terlibat ya. Karena semuanya kita akan lakukan dengan penuh sukacita. Dan lomba ini diselenggarakan tentu saja dengan tema merilis, meningkatkan rasa nasionalis. Tema meningkatkan rasionalis kekeluargaan tentu saja harus, kebanggaan terhadap negara Republik Indonesia juga utama ya. Oleh karena itu, dalam hal lomba apapun tetap kita merajut kekeluargaan ya. Jangan sampai ada terasa tidak senang ya. Kita semua dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ibu ucapkan selamat mengikuti lomba-lomba, selamat bersukaria hari ini, selamat merajut rasa, merilis ya tadi, meningkatkan rasa nasionalis. Untuk itu, Ibu akan buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara
secara lomba ini dibuka. Terima kasih. SMA 20 Jakarta. Satu kita, satu rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang 78 ini dapat menjadi momentum kita untuk terus berjuang dalam mencapai cita-cita kita ya di sini. Nah, kayaknya nih ya, teman-teman ini pada ngasih apa nih? Dia ngasih kan, Rai? Iya, kayak masih apa ya, kita sabar. Betul. Nah, acara yang pertama ini akan ada lomba kompetisi pengetahuan. Siapa nih, Jess? Pengetahuannya tentang hari kemerdekaan juga nih, Rai. Jadi penasaran nih, Jess? Betul. Langsung aja kita panggilkan kepada PJ Lomba Cerdas Cermat, kami persilakan. PJ Cerdas Cermat ingin menyampaikan beberapa mekanisme terkait cerdas cermat. Jadi mekanisme cerdas cermat itu pertama, lombanya akan dilakukan di lapangan ini. Setiap kelas semuanya mengirimkan dua perwakilannya. Bila kerjasama dengan tim lain, kalau kerjasama maka akan dilakukan diskualifikasi. Pertanyaannya akan disimpan pertanyaan singkat. Akan ada dua ronde pertandingan di lantai ronde pertama adalah penyisihan yang dimainkan oleh Bandar. Kemudian dilanjutkan ke ronde kedua yang di final dan dimainkan oleh tim yang memiliki jumlah poin terbanyak. Setiap satu pertanyaan yang berhasil dijawab akan diberikan 5 poin. Materi yang diberikan akan bersifat umum dan sekedar pendidikan. Tidak boleh menggunakan kod. Terus nanti yang bakal dapat kesempatan menjawab pertama itu ya angkat tangan paling cepat ya atau yang duluan angkat tangan. Ayo,
kedua. Ini sudah memperhatikan juga ya. Belanda pertama kali mendarat di daerah. Bangun. Ya sudah. Peserta. Amin. Amin.
Sambil itu
Oke, Jess. Sekarang kita mau muter-muter dulu ini, Jess ya. Proses. Oke, kita dari apa ya? Ini. Nih, dari kelas berapa ini, guys? IPS 2. Bikin apa tuh ya? Yeah.
Red and white balls. Are they eggs? Eggs, yeah. Nomor kerupuk 11. Ibu, apa ini makanan buat?
akan melaksanakan pemotongan tumpeng oleh Asa dalam rangka peringati Suwansi. Sekali lagi kami mengimbau untuk teman-teman siswa-siswa SMA Negeri 6 Jakarta harap segera kumpul kembali di lapangan karena sekali lagi kita akan melaksanakan pemotongan rumpal. Excuse me. Excuse me. Oke, selamat pagi, kita akan melaksanakan momen pemotongan tumpeng dalam rangka HUT SMA Negeri 20 Jakarta. Oke, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu nih ya Josia. Karena pemotongan tumpeng oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Jakarta dalam rangka HUT selanjutnya. Udah Elin. Lu kasih abah-abah aja barengan sama gue. Oke, kita mulai saja. Kita hitung mundur dari 5 5 4 3. Oke, kita tunggu drone dulu ya teman-teman semua. Sabar ya, sabar. Kita tunggu drone dulu ya. Nanti kita setuju gak kalau kita hitung bareng-bareng nih, hitung mundur bareng-bareng? Oke, setuju ya. Oke, siap. Adit!
Arit. Tunggu ya. Tunggu lagunya dulu. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 5 12 IPS
Gunung Bromo. Selanjutnya 12 51 Gunung Selamat. 11 4 Gunung Agung. Saya bagus. Ini Faisal. Dadah. Mana? Aku.
istirahat, buka makan, tutupnya masing-masing kelas. Halo Mister. Kang Ten, Pak Rama, Pak, silakan lagi Pak.